Seorang bayi perempuan dengan berat 2,5 kg panjang 50 cm ini ditemukan warga Dusun Sukamanah Desa Sukamanah Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang pada Selasa siang. Menurut Kepala Puskesmas Teluk Jambe Timur, bayi dengan berat 2,5 kg dan panjang kurang lebih 50 cm ini dalam kondisi sehat dan muka bayi terlihat ada bintik merah. Diperkirakan bayi baru dilahirkan 2 hingga 3 jam oleh orang tuanya. Bayi ditemukan oleh bapak oleh warga ya, kemudian menghubungi pihak kesehatan ya. Kemudian kami bersama yang berwajib ya, ke lokasi dan alhamdulillah bayi ditemukan dalam kondisi masih sehat ya, kemudian masih sama hari-hari ya, masih dengan hari-harinya, kemudian oleh bidan hari-harinya itu diputus ya. Kemudian dibawa ke puskesmas ya, dalam kondisi yang sehat. Di sini kita lakukan pembersihan ya, dibersihkan kemudian diperiksa kondisi fisiknya, alhamdulillah dalam kondisi yang segar-bugar baik ya. Menurut warga, sebelumnya terdengar suara kucing, namun warga penasaran dengan suara tersebut dan langsung menghampiri sumber suara tersebut. Saat ditemukan bayi dalam kondisi ari-ari yang masih utuh dikubur dengan ditutup baju dan tumpukan sampah pada Selasa siang, warga akhirnya memanggil pihak puskesmas dan pihak kepolisian. Awalnya itu ibu ini udah dari jam 5 pagi kurang lebih ngedengar suara seperti suara kucing gitu ya. Karena suaranya terus menerus oleh si bapaknya ibu nih, bapaknya ibu Abah, dicek ke belakang, ternyata begitu dicek, ternyata ada bayi di situ dalam kondisi terkubur sampah daun kering, ditutupi baju, habis itu ditutup lagi pakai daun kering lagi. Jadi telungkup, posisi telungkup masih ada ari-arinya lengkap. Dari Karawang, Jawa Barat, Usman melaporkan.